dulu ada penyair Arab pada zaman Bani Umayyah. Dia zaman ni Khulafa' ar-Rashidin, kemudian Al-Hasan perintah sekejap, kemudian Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah. Bani Umayyah ni kerajaan pemerintahan, siapa baca dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Ada seorang penyair nama dia Rabi'ah bin Amir Ad-Darimi. Rabi'ah bin Amir Ad-Darimi terkenal dengan Miskin Ad-Darimi. Nama dia Rabi'ah bin Amir Ad-Darimi, orang panggil Miskin Ad-Darimi. Miskin lah, pasal Miskin Ad-Darimi. Dia ni penyair, dia panggil, Arab panggil dalam Malaysia, dia panggil Majin, Mujun. Mujun ni penyair yang syair-syair mereka ni, perempuan, syair tentang arak, syair orang tak merepek, poya-poya macam ni. Orang dulu-dulu kita sebut tentang Abu Nawah. Abu Nawah dengan Harun Ar-Rashid lah apa semua. Sebenarnya bukan Abu Nawas, nama dia Abu Nuwas. Dia tu bukan bukan orang bijak apa, dia adalah penyair Mujun ni, penyair merepek poya-poya ni. Memang dia pandai dalam syair dia tentang al-khamru yaqutatun wa ka'sulu'lu'atun, macam-macam penyair-syair dia yang, tapi Miskin dari mini daripada jenis ni, rapat juga dengan pemerintah. Tapi pada hujung hayat dia, separuh hayat dia, dia pergi duduk masjid. Pergi duduk masjid, tak mahu lah duduk syair-syair merepek ni. Duduk masjid. Lepas dia duduk masjid, satu hari di Kufah, tempat dia tu, ada orang yang mai bawa tudung. Ni cerita tudung ni bukan tudung artis tu, tudung zaman tu. Ni cerita 1200 tahun lepas. Arab dulu tuan-tuan, kuasa Arab dulu ni syair. Perempuan hak tak comel pun nama sebut dalam syair, orang pokat Minang. Kan? Saya ini saya ada satu cerita. Saya pergi ke, sebelum nak cerita syair ni, saya pergi ke London. Masa nak pergi ke London, satu ketika tu, saya boleh mesyuarat nak pergi ke London. Jumpa satu orang Malaysia, perempuan. Oh, dia main tegur saya di airport. Dia kata, saya kata, nak pergi mana? Dia pergi London. Oh, belajar sana ke? Dia bukan, bukan. Dia kata, saya nak pergi sana sebab dia kata ada Mat Saleh nak nak berkenan kat dia. Hantar ke dia, jemput dia, family dia. Pasal siapa jemput? Oh, dia kenal saya melalui media sosial. Saya pun, okey. Saya tengok dia tu, bukanlah kata wuduh, tapi biasalah kan. Biasalah wuduh, orang kata tak pandai pula nak kata tu. Kan? Lepas tu, kenapa dia berkenan? Dia nak buat saya, mungkin kami nak kahwin. Oh, semangat cerita. Saya pun duduk-duduk. Saya kata, dah duduk sembang, nama, apa nama Facebook? Dia sebutlah nama dia. Saya pun dah duduk tunggu terbang. Buka lah Facebook dia tu. Ni, ha, ya. Gambar dia dalam Facebook. Hebat. Mengalahkan artis Mat Saleh pun. Macam mana dia punya touch up nak bandingkan dia yang betul. Saya tak kata apa. Ni gambar, oh, kita gambar cantik. Ah, dia tak bisa, kita ni sikit. Saya duk agak dalam kepala saya kan. Saya pergi kalau dia pi, Mat Saleh tu jumpa dia ni, Mat Saleh je tahu perangai. Kan? Mesti silap-silap. Tak tahulah. Lepas tu saya pergi, saya nak balik lah. Bukan nak balik, saya jumpa dia balik. Dia kata, macam mana? Jadi kahwin semua? Dia tahu Mat Saleh cakap tak betul. Kita pi dia tak mau. Saya dah kata bukan Mat Saleh cakap tak betul. Hang bohong dia daripada awal. Sebab tu tadi manusia ni bohong kan. Bila dia itu yang Korea tu. Yang saman tu kan. Dapat anak muka macam lain. Mak dah apa? Pi buat pembedahan. Saya nak cerita maklumat yang tidak benar.
balik pada miskin ad-darimi. Miskin ad-darimi kau ni datang dengan bawa apa semua, barang tak laku di Kufah. Barang tak laku. Oh, dia tanya. Tanya orang. Aku ni susah. Barang pun tak ni. Bawa tudung daripada jauh. Ada orang cadang kat dia. Ni. Han pergi jumpa miskin ad-darimi. Supaya dia masuk. Dia baca dalam puisi. Dia baca dan share. Nanti tudung han laku. Han tanya dia. Pilah jumpa dia. Dia duduk di masjid. Dia kata, aku ni bawa tudung tak laku apa semua ni. Han boleh tak macam mana cara bagi laku? Dia kata, aku lah tak buat dalam benda ni. Dia tolonglah, aku ni susah dia tak nak balik. Dia pun kesian, miskin ada demi kesian. Dia pun keluar daripada masjid. Dia, dulu tak ada ni. Tapi kuasa syair. Dia kata, qulil malihati fil khimaril aswadi madha fa'alti binasikin muta'abbidi qad kana shammara li salati thiyabahu hatta qa'atti lahu bibabil masjidi ruddi alayhi salatahu wa siyamahu la taqtulihi bihaqqi dini muhammadi. Ni siapa yang mengaji bahasa Arab ni tahun ini? Cantik ni ayat ni. Qulil malihati fil khimaril aswadi. Katakanlah kepada malihah. Malihah ni yang comel, yang cantik. Kalau Arab kata kat orang kat kita lelaki, wallahi anta malih. Hai, hang ni handsome. Anta malihah. Engkau ni comel. Kata. Qulil malihati fil khimaril aswadi. Katakanlah kepada si cantik yang memakai tudung hitam. Madza fa'alti binasikin muta'abbidi? Apa yang kau buat kepada orang yang sedang kuat beribadat? Qad kana shammara li salati thiyabahu. Dulu bersiap pakai baju nak pergi sembahyang. Hatta qa'atti lahu bibabil masjidi. Sehingga kau pergi tunggu dia di depan masjid, pintu masjid. Kembalikanlah kepadanya sembahyang dia dan puasanya. Jangan kau bunuh dia dengan kebenaran agama Muhammad. Aku menyeru. Punya cepat. Orang Arab ni cepat hafal. Cepat hafalan dia. Jadi, terus pergi ke apa? Ke berita syair dia tu. Semua perempuan pakat beli tudung hitam. Sebab nak jadi perempuan yang cantik di dalam tudung hitam. Kata mereka, miskin darimi, daripada duduk dalam masjid, terus dah jadi keluar masjid, dah tak sambung ibadat dah. Sebab terpengaruh dengan perempuan bertudung hitam. Padahal tak pun, dia baca syair ya. Dia balik masuk dalam masjid dia. Tu kuasa viral, tak benar. Tapi tudung penjual tu, habis tudung dia dengan harga yang berlipat kali ganda. Dulu, saya nak cakap, dulu. Zaman sekarang, bobo lah ni.